Pembuatan cireng cuma 4 bahan. Yuk simak baik-baik cara pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau buat cireng. Simak terus cara pembuatannya. Pertama, buat bahan biangnya. Air, bawang putih, dan kaldu bubuk. Kemudian masukkan tepung tapioka. Aduk terus sampai mengental. Jika sudah seperti ini, matikan kompor. Kemudian adonan biangnya kita campur ke tepung tapioka. Tempatnya kecil, jadi di sini aku ambil baskom. Aduk sampai rata. Sudah jadi, saatnya kita bentuk. Sudah selesai, sebagian saya simpan di wadah dan sebagiannya lagi kita goreng.
Jika sudah matang, saatnya kita angkat lalu tiriskan. Sudah jadi, saatnya kita santap. Wow, enak banget, lembut, kriuk. Kalian wajib coba. Resep kuahnya kalian bisa nonton atau bisa lihat di video sebelumnya. Sampai di sini dulu video resep saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.